kan sebelumnya Tama. Tama bisa nggak kirimin aku filter itu? Ingat berat badan Koko. Koreven beli tokonya aja, kalau enggak. Lah itu emang toko dia, makanya dia nggak bayar. Oh, gila. Iya. Mbak, Mbak. Ih, takut banget tuh. Bisa nggak? Mbak, Melisa Losdo. Melisa Losdo. Kecilin. Oh, beli sama Losdol. Gi, kasih Losdolmu, Gi. Gak enak. Pada tidur siang orang di rumah. Satu, dua, tiga. Jangan sekarang lah. Pergilah kasih. Baik, pergilah kasih. Aku takut deh. Gue takut deh. Seluruh tetangga. Anggi suruh nyanyi pergilah kasih yang waktu itu. Coba kau nyanyi pergilah kasih gimana Anggi? Yang fals. Yang fals itu cepat. Pergilah kasih. Iya. Aku takut deh tetangga aku. Ma. Cepat. Kedengeran nggak? Cepat. Ma. Kedengeran nggak keluar-luar? Cepat. Kalau aku. Dengar. Kamu udah pindah? Dengar ya? Aku takut. Dengeran. Halo. Aduh, aku nunggu lama lagi nih. Jangan deh kalau opung mau nanti bangun. Iya. Oh. Kak, 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 ini Melisa Losdol, kak, yang di TV, kak. Melisa Losdol, kak. Top 4, kak. Top 4, trending. Trending. Sumpah aku kecilin, aku gak denger kalian ngomong apa. Ih, jahat banget. Bisa enggak? Kenapa dia seperti itu? True deh. Sumpah sudah bok. Ih, takut banyak banget. Ci beli Beatles. Beatles. Suka kan? Enak kan? Anggi belum coba, kok masih suka Anggi? Belum coba. Enak udah nyampe, A. Coba, A. Aduh, Tuhan. Langkahin aja gue, A. Ya udah. Room tour. Wah, mobilnya apa, Kak? Kok ada TV di belakang? Kok warna kulit joknya kayak bukan mobil Jepang gitu, Kak? Ada dompet kok. Sumpah, sumpah kita nggak ada uang parkir, guys. Wah, ada. Ya udah, Kak. Kan itu mallnya Kakak. Iya lah ya. Nyanyi aja, Ci, nyanyi. Nyanyi sebaik. Bingung, nggak ada, ngomong nggak ada cash. Nanti balik lagi ya, guys. Kita bayar pakai emas aja. Wah. Ih, takut banget. transfer. Banget. Transfer aja. Eh, kok ada Mang Asuy, Mang Asuy. Halo Cici. Di. Di. Sekarang ini selalu deh suka mengacaukan situasi dan sama kata-kata. Anak dua menggiring ini opini. Emang dia tuh selalu gitu, anak dua ini tidak ada sopan santunnya. Benar. Enggak. Benar. Benar. Aku kasih 3 detik untuk menarik ucapan itu. Atau enggak aku akan melakukan sesuatu yang bikin Cici trauma seumur hidup. Kenapa selalu seperti itu? Iya, apa sih ini? Dolan lanjut lemu WhatsAppan. Cek pake. Anggi kenapa gak ada mukanya Anggi? Iya. Itu semua serem banget. Takut. Cici itu cocok pakai musik yang ah dereng 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 deng deng da dereng 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 deng deng yang lagunya Nicki Minaj. Hah? Yang orang lari di TikTok. Oh iya yang tole. Enggak tahu jujur. Enggak, aku enggak tahu jujur.
apa sih dasar ini? Udah nggak mau aku bicara. Bisa nggak kita ngikutkan dia? Kalau duit Mark digabungkan sama Anggi, bisa nggak menandingi duit Cimeng? Nggak bisa lah. Bisa. Jangan itu bercanda. Jangan gitu deh. Apakah benar idol akan ada lagi? Aku tidak tahu, Jamie. Tapi apabila ada lagi, kita lebih baik pindah ke Amerika. Bukan begitu. Hai. Kenapa dia dengan lemas kayak, hai. Bisa nggak semangat? Gitu. Enggak ada yang bisa semangat Anggi di momen-momen kayak gini, Anggi. Bisa, aku bersemangat. Habis di-hack. Hihihi, belum tahu kan rasanya. Rasain dong. Sumpah, takut. Black banget wifi-nya, sumpah. Sumpah iya, Jamie, kenapa dia seperti robot? Kemarin, kok Raven ngirimin aku link. Cok. Iya, dong. Link. Aku bilang sama. Bantu adikku buat anu foto kontes ya. Kakak adik podo wae. Cici di mana? Aku lagi di jalan, Jamie. Tadi mau beli meja tapi enggak tutup ternyata. Aku pulang lagi nih. Terus akhirnya beli mallnya, Jamie. Di Surabaya. Surabaya, lagi di Surabaya. Ini aku beli mallnya lagi dibungkus. Ini Jamie maksudnya lagi dibungkus. Nih, lagi dibungkus. Takut banget. Jem, masa Cici banget. Ulang tahun di ini di Surabaya? Ya udah sih, aku di Jakarta, kita juga iya, dikit lagi ya. Main kan? Ya suka, mau makan enak. Kita bisa. Kita bisa party after PPKM. Ya, itu maksudku lebih baik setelah PPKM selesai aja ya. Kan abis PPKM ya, kita udah gak kenal lagi, soalnya Cici udah keluar single. Apaan sih? Demi apa? Oh my god, demi apa? Gua ketinggalan. Antrian kita disalip, Demi. Bisa enggak itu seat belt-nya dipakai dulu salah satu dari kalian? Lihat ini. Koreven ya baru. Mobil mahal. Takut banget. Itu joknya enggak ada loh, Jem, di mobil Jepang, Jem. Apa? Demi apa? Oh my god. Takut banget. Takut deh sama orang-orang kaya. Aku anak yatim ya? Tidak bisa relate. Dark jokes. Anak apa? Anak yatim. Di dark jokes sih, Jen. Kenapa gue ketawa lagi? Parah. Ih, Anggi, berasa kayak anak ini benar-benar cuma diem doang. Duh, dia hanya bermain ekspresi. Sumpah kita harus bermain tebak ekspresi, pasti Anggi yang menang. Iya, sumpah. Kau di mana, Anggi? Mam. Udah, dari tadi. Dia bahkan menjawabnya dengan tanda segitiga. Anak gila. Kau nggak tahu kan itu artinya apa? Ya rumahmu di mana? Ada banyak. Kayak mana anak ini? Bang, beli satu, Bang. Tuh, clue-nya. Susah ya? Pasar Minggu. Pasar. Iya. Gila nih anak cerdas, anjir. Ya Allah. Ada-ada aja anak ini. Tadi kamu kenapa ke beli satu, nggak beli cash, tak? Iya. Karena lebih licin. Kau nggak balik Batam, kan, Gi? Okay. Balik kan, Gi? Kau bilangnya mau balik, gak jadi. Anak ini bisu ya? Katanya tebak ekspresi. Kesel banget. Demi Allah, gue kesel banget. Katanya tebak ekspresi kata dia. Gue udah mulai emosi demi apa. Bentar, kok. Kenapa? Nah, ini udah jalan lagi. Kayaknya. Oke, udah jalan. Kenapa filterku hilang? Oh, itu di awan-awanku. Kenapa dia mati? Cici, terus ada berapa orang, Ci, yang ketipu jadinya? Ini aku lagi ngumpulin sih. Sementara, ternyata di bayangan aku ngiranya banyak banget gitu loh, Jam. Ternyata ini sementara sih 4. 4. Berapa juta? Tapi juga, 44 berarti?
11, 11. Ada yang 3, ada yang 1. Ya lumayan, tapi ternyata bayanganku tuh kemarin udah yang negative thinking gitu loh, Jam. Aku bayanginnya, wah sumpah ini kayaknya bisa puluhan, bisa ratusan deh gitu. Masalahnya kenapa mereka percaya Cici menjual-jual di Instagram yang mereka gak tahu Cici kaya? Nah, gimana? Thanks, Jam. Thanks, Jamie. Dia literally bilang, nah, maksudnya nah, aku juga bingung kenapa mereka percaya, padahal kirimnya tuh bukan ke rekening aku kan. Cuman kalau aku baca chatnya tuh, orang ini tuh kayak pinter aja gitu loh. Dia bilang ini transfer ke sepupu aku apa, terus pokoknya ya maksudnya make sense gitu loh bagi mereka kalau aku nggak ngasih nomor, nggak mau ngasih nomor rekeningku sendiri, ibaratnya tuh gitu. Kirain asisten aku kah atau manajer aku kah atau siapa gitu mereka mikirnya. Jadi aku juga ya nggak bisa nyalain juga sih, ya memang gimana ya, harus hati-hati aja sebenarnya. Yang aku bingungin tuh harusnya mereka curiga, mana ada iPhone harganya segitu, ya nggak sih? Ada second. Iya, second bilangan, apa second? Ini first. First hand gitu, baru Pro lagi ya? 12 ya? Iya, 12 Pro Max. Ya nggak mungkin dong. Makanya jadi orang-orang tuh pada beli, kayak mau dijual lagi gitu. Dan dia pinter, dia bilang ini tuh kayak barang selundupan gitu-gitu. Jadi dia pinter lah dia. Terus kayak dia tuh bisa nyesuaiin situasi gitu loh. Misalnya aku ngobrol sama temenku si A itu kayak apa, dia bisa mimicking gitu. Jadi temenku gak kerasa, ngerti gak? Ya. Iya, jadi even cara dia sumpah ngomong akunya, Ci. Kan Cici akunya tuh akak kan biasanya, Cici. Ah, iya. Itu even persis, tau gak? Iya. Manggil manggil gue di DM juga biasa kan Mark atau Tam. Kalau Cici tuh selalu Tama, Tama gitu. Gak pernah Tam, gak pernah Mark. Terus A-nya selalu lebih dari satu. Takut banget. Iya, dia bisa bisa merhatiin sampai segitunya. Iya. Jadi gila sih ini orang, emang kayaknya emang kerjaannya itu, ngerti gak? Emang inilah mata pencaharian dia. Ngelacak IP apa gimana sih jadinya? Ya kemarin aku sempat lacak sih, cuman serem deh lokasinya ya. Itu bener nggak sih? Di mana? Penjara? Spill. Iya, tapi aku nggak bisa spill, nggak bisa spill. Ntar aja kita in private. Oh my God, aja private. Aja. Seru banget. Depannya L, belakangnya S. Los. Tadian. Los do. No, los. Wow. Los do. Eh, bentar deh, kayaknya. Tunggu, Tama, bisa nggak kau baca di? Oh, Cici deh, Cici deh. Gak bisa dong, kan aku lagi ini, hilang dong nanti. Di notif-notif. Gak bisa, aku harus buka. Kan notif ketahuan, Ci. Enggak, aku lock gitu loh. Jadi cuma Anggi Marito message. Coba gua. Iya. Ke Tama aja, Tama tau. Kenapa gak ke iMessage? Iya gak? Iya. Apa-apa ini? Oh, ini lokasi, tebak lokasi ya? Ini Jamie, WA Jamie. Ini coba lokasi ya? Sumpah. Berarti gak ada mejanya dong. Gak banget-banget. Itu kan. Tadi kan berarti benar kan apa yang Cici udah sampai rumah. Udah. House tour dong. Apaan sih? Cil, rumahku. Belum pindah rumah. Ih, seru banget tuh kayak gitu. Oh my God, catching bad guys with idols. Lu kesel gak sama gue? Gak apa-apa, Jam. Terkadang gue butuh orang kayak lo di dunia ini. Anak setan ini semangat, literally. Tapi gak tahu deh, gue tadi ngonten sama Anggi, gue dua-duanya gak bersemangat, gak ada nyawa. Kenapa? Hah? Gak ngerti. Gue sama Anggi kayak, kok gak semangat, Anggi? Iya, Anggi juga. Kayaknya gara-gara, jujur pandemi ini, makan jiwa gue banget sih. Iya, ngedrain banget sih, sumpah. Kayak bahkan gue setiap malam mau tidur, gue mendengar orang batuk-batuk. Iya, Anggi. Ah, lucunya. Nabul ya? Nabul ya, Nabul. Kenapa lo makan gue? Sabar, Gandhi, sabar. Yuk, sabar. Eh, itu Gandhi toh. Gue kira Anabul. Eh, Gandhi. Kok Anabul sih? Otak Anabul gue kan anak bulu, Jenny. Enggak. Anak Anabul tuh ada. Ini herder, tapi bukan punya Cici. Punya orang. Oh. Punya aku kira Anabul tuh anak bulu.
itu loh, Ciana Bule. Aduh, aku lupa. Kok aku jadi mikirnya ke situ sih, punyanya dia. Yang kemarin dia baru meninggal. Meninggal. Mati. Punya dia satu. Aduh, lupa aku. Bukan, itu tuh anjing ini, Jem. Husky, kan? Bukan. Bukan yang husky. Yang bareng jebung yang... Bukan, itu Spike. Itu Spike. Itu Spike. Bukan, ada Anabul tuh punyanya. Dulu aku ngikutin, dia anaknya siapa gitu. Bapaknya mati. Iya, ada yang Ci, Gandhi keluarin dong, Ci. Gandhi keluarin. Kotor. Kotor, males forever. Ah, Sparta, iya. Sparta. Iya, itunya. Kan ada yang Anabul tuh namanya. Iya, aku mikirnya malah ke situ. Ah. Tiba-tiba, kenapa aku tiba-tiba keinget Anabul ya? Karena lu lagi live sama gue, Jem. Apa sih? Apa sih hubungannya sama lo, Tam? Gak tau, gue akhir-akhir ini agak kurang nyambung deh diajak ngobrol sama orang. Tadi gue ngobrol sama Andi kayak... Gue menerima lo apa adanya. Aku OCD banget, foto ini miring. Tapi aku terlalu pendek untuk membenarkan ini. Bisa gak dikasih Tuhan suami yang lumayan tinggi dimanfaatkan? Aku suruh dia juga gak bisa. Pakai sapu, Ci. Mamaku juga OCD, Ci. Sapu, coba. Halo, tolong. Langsung ngomong gak bisa. Gue banget. Apa? Oke. Jangan marah-marah. Aduh, ini pecah lagi nih dindingnya. Waktu itu cicak keluar. Iya, sumpah ada cicak keluar di sini kemarin. Hah? Makin miring gak sih kok itu? Iya. Yang kanan tuh dikiriin, ngerti gak? Nggak, sumpah. Serem banget. Makin miring. Loh, Sengmer. Kenapa keluar? Aduh, tuh. Ih, Anggi bener-bener bisu ya, anjir. Gue kesel deh liatnya. Anak ini bener-bener tampar, anjir. Kita harus terbiasa, Jem. Ngomong gila. Sayang, kok tambah penceng apa ya, sayang? Wah, kacau aku ya, sayang. Sumpah gue. Enggak ketiban kamu, sumpah. Enggak ketiban, enggak. Sumpah. Enggak. Ah, first fight. First fight. Apa sih? Dia ngitungin, anjir. Kenapa ada yang komen orang kaya? Ya, apa? Penceng gak pesan, kamu kisah leader lah. Benar-benar no iki pesan. Kaisa, yo. Ketiban. Ya, sih, kamu mulai kan. Hai, Revengers. Halo. Di rumah mewah. Koko ngapain sih? Sahar Tanto. Ci, kurang kiri. Miring nggak bisa sih, biar lo itu memang kayaknya nih dari benangnya, tuh nggak seimbang kanan kiri. Benar. Iya, dari benangnya. Benar, cuma aku nggak bisa benerin. Ya udah. Berarti jangan stres hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya udah lah, biarin lah. Gak ngerti lah aku. Nyerah. Mbak Ine! Loh, ini loh. Ya apa sih? Ine les dong. Ya apa Ine? Kapur deh. Tama, jadinya kapan single mau keluar? Jamie, bisa kamu menjaga perasaanku? Bisa gak kamu menjaga perasaanku? Kamu jahat deh lama-lama. Kamu pahami dong aku. Perasaanku dan hatiku. Aja, kita mau ketawa aja. Orang-orang pada ganti rumah aja, Ci. Gila orang-orang ini. Kiran... Iya, ganti rumah aja lah, Ci. Tembok ya, itu. Ini ngontrak tapi memang. Jadi ntar... Ya, ditunggu. Kagak, belum bisa pindah rumah karena Jerman belum buka kan bordernya. Ah, takut banget apa sih? Takut banget. Bahasan apa sih? Anggi nggak jadi grand finalist kali karena kalah sama Tama jadi ngambek. Hehe, bercanda. Bener banget tuh Anggi lagi ngambek gara-gara nggak jadi grand finalist. Parah dah lu tau. Sumpah, dari tadi tuh sebenarnya gue pengen mengaddress beberapa komen di sini ya. Cuman kayaknya semakin diaddress mereka semakin menjadi-jadi. Cuman nggak tahu deh. Itu makin pandemi kayak orang stres di rumah, jadi banyak yang makin ngaco deh komennya. Gak apa, kita bawa ketawa aja, makanya gue bacain. Kalau gue yang bacain kan jadi lucu.
Gue butuh ketawa lu, Jem. Tergantung yang bacain, kalau Tama yang bacain, dikit lagi ditonjok sama Tama. Iya. Apa ini? Unboxing with Chimei. Yes. Ada Bunda Maya katanya. Hah? Takut banget. Hai Bunda. Gue langsung cabut. Bonek, Bunda. Bunda nggak gospel. Ah beneran gak ada Bunda. Hai Bunda. Taunya takut, bukan. Takut beneran ada nggak sih? Taunya akun gak. Realnya dua belakangnya. Maya Estianti real L-nya dua. Real. Bunda, jangan bilang aku gospel lagi, aku trauma. Jamie bisa nggak Jam? Gue kan udah, gua kan gue udah ngomong sama Bunda waktu final kan. Gue trauma. Ah Anggi, ayo cosplay jadi Mama Oil Shop. Kenapa kamu mau cosplay jadi Mama? Ah, nah ini kenapa dia jadi Mbak Indomaret sekarang? Ada Ocarin. Apa sih? Tampar ya, nggak jelas ngapain coba ada Ocarin di sini. Ngapain ya dia dalam kehidupannya? Kehidupannya yang sibuk nonton live kita. Enggak, maksudnya ada siapa juga yang follow-followan sama Ocarin di sini? Cimei. Hah? Ngapain Cici? Cici pernah jadi vokal direct dia ya? Hah? Pas lagu Bad. Kau selalu cari yang lebih. Gitu. Wah Cici yang, pasti Cici yang gitu. Cici yang vokal direct. Bila katanya ada Bang Jut, ini benar nggak sih orang-orang ini? Enggak, mereka bercanda doang. Tak berguna, tapi sejak remaja ku tak pernah, tak pernah meminta biaya untuk sekolah, bukan duit dari orang tua. Tuh kan dia vokal direct-nya guys, kalian nggak tahu aja, sumpah fix. Mereka bilang sumpah diriku tak sempurna. Ada berguna yang ngomong haters nih. Berguna. Hi, welcome to our room, we love you. Apaan sih, siapa yang ada di belakang aku? Nggak ada siapa-siapa, kenapa pernah bilang gitu? Jamin aku bisa takut. Kan emang kayak gitu orang-orang. Mereka bilang diriku tak berguna. Salah. Berguna, Jamie, udah gue koreksi dua kali. Ya, yeah, oke, okay, sorry. Sorry. Lihat-lihat nih, admin Laka, Cimei bestia. Dengar nggak? Apa? Lagi ada ponakanku ya di rumah. Lagi ada apa? Ponakan. Ponakan? Bisa gak diam kalau Anggi? Anggi suwe, brengsek banget. Udah diem ngomong mengancam nyawa orang. Anjir. Iya kan? Pengen nampar gak sih? Dasar. Sabar. Kak Jemi, Anggi, Malisa, sama Mark gak pernah makan gorengan ya? Kok soalnya bagus banget? Kalau aku pernah guys. Gue sedih dah kadang sama komen kayak gitu. Gue pernah kok hidup. Gue pernah kok enjoy hidup. Oh iya. Yeah. Raka kalau misal udah kelar makan, bilang gue Rak biar gue turun. Si siapa sih nama ponakan Cici? Itu ngapa, ngapa dia ngumpet-ngumpet sih? Gak jelas. Bawa live bareng aja. Tampar ya. Tampar. Sumpah-sumpah. Apa weh? Bener ya nih? Itu loh. Itu okay, kan? Udah kita matiin aja live-nya ya. Ling-ling, turun ling-ling. Ling-ling. Siapa? Kenapa ponakannya ling-ling? Sumpah Ci, tapi mata, kenapa dia pampersnya gak... Tuh, itu loh Ci. Kenapa pampersnya gak diganti-ganti sih? Pampersnya udah coklat-coklat Ci. Boleh gak diganti, bisa gak? Pak, ada yang kayak Cimei kenal si Skakot. Guys, Siska Cole itu yang mendanai Cici. Ya Allah, Siska Cole jauh banget sama Cici, sumpah dah. Sekarang tuh harus tahu Cici tuh. Jadi sumpah takut banget dan bikin hoax. Gila. Siska Cole tuh justru di-endorse sama Cici. Cici, mending korek itu, Ci. Minta temenin. Coba, ini aku mau keluar aja. Ada sekelibet, ada kesaburah, ada sekelibetan item-item di atas. Enggak, itu tadi bener lagi ada anak ngintip, makanya aku bilang bawa aja. Live bareng, kenalan. Hi guys. Gitu. Serem banget. Hold dong Ci, hold. Shopping hold dong Ci. Karena sejak remaja. Cici, tadi katanya Cici habis
itu shopping di LV. Shopping itu dong, shopping hall dong. LV-LV-nya. Gak ada LV di sini, Jamie. Gak ada LV di sini, Jamie, karena ditinggal di apart di Jakarta. Lah, kan LV-nya... Oh, shopping hall Balenciaga berarti hari ini ya? Yang LV besok ya berarti ya? Salah. Yang Balenciaga ya? Jamie. Shopping hall Gusti. 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 Dohot Balenciaga. Balenciaga. Jipenci. Hermes. 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 Anggi, tumben, diem aja. Ada Tama jadi jaim ya. Herbes. Ya, Herbes. Mampus gue ditampar sama Tama abis ini. M-nya gak dibaca. Herbes. Kok jadi Herbes? M kan gak dibaca, Anggi. Hermes. Herbes. Hermes. Hari lagi ultah. Yes, itu kadonya. Ke orang ini yang lagi live bersama aku membuat surat terbuka. Terima kasih. Oh my God, this person. Si aku gak cukup kaya untuk ngasih kado sih. Kita harus patungan seluruh anak Indonesian Idol mulai dari audisi. Baru iya, cukup. Sumpah. Cici. Sumpah baru cukup untuk beli satu tas. Enggak. Buat beli, enggak. Buat bayarin biaya minyak goreng cuci per bulan. Wow. Wow. Wowie. Wowie. Jamie, ada orang di belakang jelas-jelas muka gue full ya di kamera. Iya. Gue juga mau gitu, biar gue gak digituin. Biar gue gak digituin. Ya, ikut pengen muda lagi, pengen muda lagi ngikut. Coba kita diam semenit, coba kita diam semenit, kita baca live chat. Oke. Okay. Live chat. Anjir, gue gak bisa, gue pasti auto ngomong coy, kayak auto gue ketawain. Cime, awas ponakannya jatuh dari tadi lari-larian. Jadi mereka lagi. Sumpah, komen. Ada yang lagi ini nggak? Ada yang lagi positif nggak? Semangat ya. Cime, kenapa? Lo nanya gue, Cime dan Anggi, atau nanya orang yang melihat live ini? Lo bertiga nggak mungkin positif, gila. Karena... Binder dan that. Ain't nobody got time for second time. Tama sama Jamie mirip kalau di Zoom. Iya ya. My jangan-jangan, black man. Jangan-jangan Jamie. Jangan. Gue Marxita juga kayaknya. Jangan Tama, nanti lu gak punya bapak. Lomba dapetin dong siapa yang paling gede dapetinnya. Oke? Okay? Satu, hah? Dua, tiga. Di mana dapetin tuh ini ya? Gue mana sih? Gue ketutupan brewok. Kayak leher gue emang udah gede aja kan? Ci, jangan pakai filter, gak kelihatan. Caranya Monica salah. Tuh ya, Monica. Kok kalian slim-slim sih lehernya? Gue kayak gak ada bedanya. Kanggi, kita matiin filternya. Ya. Cepat. Satu. Satu, dua. Sumpah serem banget. Apa kenapa gue tertekan banget mukanya? Masih. Maja. Jadi lo lupa sama gue ya Bang Raka, apaan sih lo Bang? Lo aja mau ya kerja sama Tama, gak sama gue. Kenapa? Karena gue gak kaya, gak kayak Tama. Tenang, aku, dia sebentar lagi merawat kontesan-kontesan baru. Oh iya, jadinya apa sih? Gue gak ngerti deh. Gak tau deh, nightmare deh. Si merah ya? Iya, aku lagi positif, Jem. Ini karantina hari ke-10, terima kasih. Semangat, oh my God. Monica. Pasti negatif. Amin. Positif gak ada job, anjir. Oh my God. Thank you for your update. Jamie, jadi kapan single? Kan makanya lo keluarin buruan, kocak. Kapan lo bisa keluar single kalau lo keluar? Aduh, mau gue sumpel deh hidung gue rasanya.
Jamie kayak adiknya Jayan. Siapa adiknya Jayan? Emang Jayan punya adik? Jayan Doraemon. Jangan mencari aku. Google. Aduh, Anggi. Adik Jayan. Si tahu cantaloupe nggak, Ci? Apa ya itu? Melon yang kecil yang warnanya oranye. Kenapa gak mukanya tahu. Kayak Cina apa banget? Emang? Gak apa-apa kalau nggak tahu, aku jadi mau cerita. Eh, guys, kalian tahu nggak sih aku ada keturunan Cina-nya? Sumpah, Jem? Ya iya loh. Kan mama kayak 1% gitu kan? Kita semua juga ada, Jem. Ah, Ella, lu tuh bisa gak sih kerjasama? Lihat apa TV. Oh, ya sorry, maaf. Ulang-ulang, rewind. Cime masuk label apa? Cime masuk label Tom and Jerry. Kan mau tahu gak Cici masuk label apa? Aku kasih tahu fix dikit lagi. Takut banget, Pak Jemmy. 5 orang bilang Cici masuk label apa? Aku kasih tahu. Sumpah, Jemmy. Sumpah. Ini 10.000 views, aku kasih tahu labelnya Cici, terus aku kasih tahu kapan kita berempat keluar single, tanggalnya. Ini 10.000 views langsung. Kita kasih tahu, tiba-tiba 10.000 nyampe lu nangis enggak? Gua sih panik. Padahal belum ada yang tahu. Cici masuk label apa? Tuhan yang tahu tanggalnya. Tahu gak sih yang kata 5 orang bilang makan, aku makan. Tahu sama. Apa ada yang akhirnya dia makan cabai kan? Eh, beneran yang makan akhirnya, cuma lama banget, sumpah. 5 orang bilang makan, aku makan. Iya. Eh, sumpah gue kesel banget. Cici, lu bikin emosi, sumpah Cici. Kenapa sih bikin emosi 5 banget? 5 orang komen, aku makan. Apakah mulut makan? Tapi kita saksikan. 4 orang lagi bilang makan, aku makan. Anggi mirip banget, anjir. Anggi mirip banget, sumpah, demi apa. Gila, lu mirip banget, sumpah. Terima kasih, bilang. Jamie. Terima kasih, Sultan. Ya, 5 orang lagi makan. Terima kasih, Sultan. Ada nyawer, ceritanya. Ada nyawer, anjir, anjir. Terus, Koreven datang kasih stiker melon. Iya, sama durian. Sama durian. Apakah mulutku akan berapi? Kita lihat. Lihat. Mirip banget, sumpah, Anggi, demi apa? Sumpah, mirip banget ya, Bu. 5 orang lagi komen, aku makan. Ya, apakah mulut akan berapi? Ayo, rekam layar. Sekarang rekam layar. Sumpah, rekam layar. Screen record. Bukan, emang kayak gitu, Tam. Lu pernah nontonin sampai habis gak? Gue gak bisa dengan rekam layar. Dia seliwuran di FYP aku, tapi aku gak pernah buka, kayak kenapa bisa gitu loh. Aku buka, terus aku kesel sendiri. Cime katanya bikin label sendiri. Loh, kok pada tahu sih, Ci, akhirnya? Cici udah ngasih tahu. Cici udah announce, emang. Iya. Guys, cabut ya, mau kerja lagi. Ici ya udah kerja apa Tama? Bikin kerjaan, nyiram tanaman, bawa anjing jalan. Oh anjing wow, anjing so yang gila, yang kurang interaksi. Gue juga harus kerja, ini beneran kerja. Literally, bersihin, chores. Kalau di bahasa Inggrisin bukan work tapi chores. Iya, yeah, betul sekali. Ya udah, dadah guys. Love you all. Mwah. Dadah. 5 orang komen makan, aku makan. 5 orang lagi komen, aku makan. Apakah mulut kami akan berapi? 5 orang lagi komen. Iya, kita makan sekarang. Jangan lupa untuk rekam layar, guys. Rekam layar. Terima kasih, Sultan. Ya, terima kasih atas melonnya. Rekam layar sekarang, guys. Ayo, kalian bisa rekam layar sekarang, yuk. 3 orang lagi komen, kan. Apakah mulutku akan berapi? Kesel nggak? Kesel, kan? Pertanyaannya, kenapa kau nonton itu sampai habis, Anggi?
Karena seru, coba deh nonton. Gila kau. Aku kesel nontonnya. Kenapa dia selalu muncul di FYP ku ya? Di TikTok kan? Si Anggun namanya kalau nggak salah. Anggun. Anggun apa? Anggun. Pasti kalian ingat dengan benda ini. Jangan terkejut, oh. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Dari pegawai McD.